dari Saraha, mari kita saksikan servis sudah dilakukan. Angkat saja daripada Matic, langsung saja empatnya lagi-lagi daripada Garuda Putih, langsung saja saudara kita masih dapat diselamatkan. Lagi-lagi dapat kumpul nali, namun masih bola melambung tinggi saja nampaknya saudari Fatma tadi. Apa yang terjadi? Usahanya luar biasa, terjadilah 1-0 untuk Garuda Putih. Angkat lagi daripada Matic, mari kita nantikan sudah Fatma, langsung saja lagi-lagi umpan, ampun tipis saja saudari Rita tadi. 2-0 sekali lagi daripada Garuda Putih. Lagi-lagi nomor 21 ini sudah Saraha, nampung saja, angkat lagi, lagi-lagi nampaknya bola melambung tinggi masih daripada Garuda Putih, namun ditipis saja. Lagi-lagi gagal, terjadilah 3-0 Hercules lagi daripada Garuda Putih. Lagi-lagi nomor 21 sudah Saraha, langsung saja open, luar biasa kali ini nomor 26 ini saudari Fatma, terjadilah 1-3 sekali lagi daripada Matic nomor 29. Mari kita saksikan lagi-lagi saudari Siti, servis sudah dilakukan. Nampaknya melebar kurang terarah pasinya, terjadilah 2-3 sekali lagi daripada Matic. Mari kita saksikan lagi-lagi nomor 29 ini nampaknya Hadri City tadi masih langsung saja saudari Rita, angkat saja lagi-lagi saudari Rita, langsung saja nampaknya ditipu saja, masih dapat dikembalikan daripada Garuda Putih. Mari suaranya pun habis. Aduh. Empat tiga. Nampaknya aman menjadi poin 3. Gagal maning, terjadilah 6-3. Bagus, tengok lagi. Kembali ke lapangan. Memang nampaknya menjadi pindah bola menjadi 4-6. Daripada tim Matic, mari kita saksikan yaitu nomor punggung 7 yaitu saudari Farida, mari kita saksikan dilakukan sudah servisnya, angkat saja umpan cantik daripada Garuda Putih. Mudah saudari Rita tadi membuat kesalahan ataupun menyentuh net, terjadilah poin 5-6. Selagi daripada tim Matic yaitu saudari Farida, mari kita saksikan namanya dilakukan sudah, ambil saja salah satu pemain daripada Garuda Putih, masih dapat diselamatkan lagi daripada Matic. Lagi-lagi nomor 10 ini dari pada Matic tadi yang sudah putih.
gagal lagi terjadilah renang sama. Mari kita saksikan sama kuat sama hebat menjadi poin lagi hasil dari Farida Servis. Mari kita saksikan dilakukan sudah bola melambung tinggi, angkat saja salah satu pemain daripada cantik sekali datangnya bola daripada Garuda Putih tadi, terjadilah pindah bola 7-6. Saya lagi nomor 6 ini nantikan ya, nampaknya saudari tadi apa yang terjadi langsung ke belakang keluar, terjadilah 7 sama alias Podo. Lagi-lagi servis nomor 6 ini daripada SMA Bariat saudari Fatma, langsung saja masih dapat diselamatkan daripada Garuda Putih, namun ditipu saja tidak dapat dikembalikan dari pada mati kiri, terjadilah 8-7. Saudari Rita, mari kita saksikan memakai nomor 7 ini dilakukan sudah bola melambung tinggi, angkat saja langsung masih dapat diselamatkan dari pada mati. Lagi-lagi umpan nampaknya semestinya luar biasa daripada mati kiri, itu terjadilah poin menjadi 9-7. Saya lagi dari saudari Rita, nampaknya masih menempat-nempat bulan di sana, angkat saja lagi-lagi memang luar biasa, namun tidak dapat dikembalikan daripada Garuda Putih, terjadilah 8-9. Pindah bola lagi-lagi saudari Desi Servis dari ada mati kini. Mari kita saksikan nampaknya masih menimbang-nimbang bola di sana, sudah melambangkan bola, angkat saja. Nah, daripada Garuda Putih umpan nampaknya semesan dari nomor punggung 1 tadi melambung tinggi dari Saraha tadi, terjadilah poin menjadi 9 sama keluar, terjadi 10-9. Saya lagi daripada Garuda Putih, lagi-lagi nomor punggung 2 yaitu saudara nampak saudara Sarina tadi, apa yang terjadi luar biasa gempuran-gempuran pada sore hari ini, yaitu nampaknya menggembarkan di lapangan Bolu Bronto ini. Lagi-lagi servis nomor 10 dilakukan sudah, apa yang terjadi keluar alias melebar, terjadilah 11-10. Nampaknya langsung servis, angkat lagi daripada mati langsung saja dengan pendek saja, nampaknya gagal kembaliannya. Terjadilah sama lagi, sama kuat sama hebat sama rajin sama semangat, yaitu terjadilah pindah bola senomor 22. Mari kita saksikan daripada saudara Rani, langsung saja angkat saja daripada Garuda Putih, umpan nampaknya gagal nomor 28 tadi itu saudari Ria, terjadilah poin menjadi 12-11. Lagi-lagi saudari Rani, mari kita saksikan servis sudah dilakukan bola melambung tinggi, apa yang terjadi bola melebar atau keluar, terjadilah sama lagi sama kuat sama hebat 12-11 ya dilakukan sudah. Lagi-lagi nampaknya apa yang terjadi, langsung saja lagi-lagi nampaknya langsung saja disemai saja dapat dikembalikan daripada Garuda Putih, langsung saja saudara Rita masih dapat diselamatkan saudara Farida. Apa yang terjadi di sana, lagi semes kali ini, namun masih dapat diselamatkan Garuda Putih, masih dapat diselamatkan dari mati lagi-lagi nomor 6 tadi dari Fatma, bola keluar, terjadilah 13-12. Dan nomor 1 yaitu daripada Saraha dilakukan sudah, cantik sekali, masih dapat diselamatkan daripada mati lagi-lagi saudari ini. Namun tadi tidak dapat dikembalikan daripada mati, terjadilah tim out 12.
mari kita saksikan. Angkat saja daripada mati, mari kita saksikan. Nampaknya santai-santai saja, alang saja lagi-lagi sedari riba. Namun kali ini gagal semestinya, terjadilah 13-14. Nomor punggung 9 servis, yaitu sedari Siti. Mari kita saksikan, nampaknya masih menempat-nempat bola di sana. Dilakukan sudah, langsung saja. Nampak si dapat diselamatkan daripada Mati. Nampak biasa, ampuh lagi. Langsung saja, bola masih melambung tinggi. Lagi-lagi sedari Desi, langsung saja. Angkat lagi, cantik sekali sedari Rita. Namun bola masih melambung tinggi, dapat diselamatkan yaitu sedari Desi, langsung saja ke belakang. Angkat lagi, umpan yaitu nomor 6 tadi. Gagal lagi. Terjadilah 14 sama. Sama bola sama hebat pada sore hari ini. Tak lambat lagi, maghrib lagi. Kayak sore semalam. Dilakukan sudah. Angkat lagi, itu servisnya nomor 9 tadi, dari situ terjadilah pindah bola 15-14. So, nomor 8 dari Ria dilakukan sudah, angkat saja dari Siti, umpan dari Desi, namun masih dapat dikembalikan lagi-lagi daripada Garuda Putih, namun masih bola melambung tinggi. Kali ini itu semes saja dari pada Garuda Putih, terjadilah 16-14. Sekali lagi, nomor 8 dari Ria, mari kita saksikan dilakukan sudah, angkat saja daripada Mati, saja di dari Desi, memang nampaknya dari Desi tadi berhasil, terjadilah 15-16. Sekali lagi dari pada Mati nomor 7 saudari Farida dilakukan sudah, angkat lagi-lagi, umpan lagi-lagi saudari Risa, namun masih dapat mengembalikan dari Mati. Langsung saja nampaknya nomor 2 tadi saudara Sarina tadi gagal kembali. Terjadilah poin 16 sama alias foto. Ya, 16 sama. Lagi-lagi daripada Mati, mari kita saksikan saudari Farida, mari kita saksikan dilakukan servis sudah, angkat saja saudari Ta, langsung ke belakang, masih dapat diselamatkan daripada Mati. Nampaknya masih dari lagi-lagi Mati, namun bola masih melambung tinggi. Angkat saja umpan cantik saudari Rita, masih dapat. Nampaknya kali ini tidak dapat diselamatkan daripada Magic, terjadilah 17-16. 17-16 daripada Garuda Putih nomor 6 ini, saudari Rap, mari kita saksikan, nampaknya dilakukan sudah, angkat saja, cantik sekali umpannya, namun disempat saja nomor 10 ini tidak dapat dikembalikan daripada Garuda Putih, lagi-lagi kawin 17 sama alias bodoh. Servis untuk Matik yaitu nomor punggung 6 dari Padma, servis sudah dilakukan. Tadi gagal servisnya daripada saudari Padma tadi, terjadilah pindah bola menjadi 18-17. Sekali lagi saudari Rita, mari kita saksikan, nampaknya dilakukan sudah, angkat saja daripada Mati, umpan lagi, memang luar biasa dari Desi, langsung saja, nampaknya masih dapat diselamatkan lagi-lagi saudari umpan tadi, cantik sekali, lagi-lagi daripada Garuda, langsung saja, Mati 1-2-3, memang masih dapat diselamatkan, langsung saja daripada Garuda Putih. Memang luar biasa, sama kuat sama hebat, terjadilah 19-17. Sekali lagi daripada Garuda Putih, lagi-lagi sedari Rita, nampaknya masih nampak-nampak bola di sana, dilakukan sudah, angkat saja daripada Mati, umpan ke belakang, namun nampaknya masih dapat diselamatkan. Apa yang terjadi? Sudah menyentuh net dahulu, terjadilah 20-17. Sekali lagi daripada Garuda Putih, mari kita saksikan, dilakukan sudah, langsung angkat saja tinggi-tinggi, langsung lagi, nampaknya umpan
Alhamdulillah masih dapat diselamatkan. Yaitu nomor 10 segera uci. Langsung saja ke belakang. Lagi-lagi daripada Garuda Putih. Bukan lagi. Luar biasa. Daripada Casey tadi. Menyentuh net. Terjadilah 21-17. Servis lagi saudari Rita. Banyak lagi saudari Rita. Servis nomor 27 ini sudah dilakukan. Angkat saja. Opat cantik sekali. Saudari Desi tadi masih dapat dikembalikan lagi-lagi. Masih dapat lagi nomor 21 ini. Gagal kembaliannya nomor 29 tadi terjadilah 22-17. Ya, servis lagi. Nampaknya daripada Matic yang sudah ke belakang. Angkat lagi, umpan lagi. Lagi-lagi daripada Matic. Yaitu langsung saja masih dapat diselamatkan. Yaitu nomor 1 tadi. Yaitu dari Asaraha. Lagi-lagi poin. Terjadilah 23-17. 23-17. Sekali lagi, mari kita saksikan. Ya, masih mendapat-dapat pula di sana. Dilakukan sudah. Angkat saja daripada Matic. Mari kita saksikan. Lagi-lagi nomor 22 ini. Yaitu dari kepada Rani tadi. Masih dapat umpan. Langsung saja ke belakang. Masih dapat selamatkan nomor 24. Yaitu saudara Indo. Langsung saja. Saudari Jesse. Masih lagi-lagi. Anak buahnya dari umpan cantik lagi. Masih dapat diselamatkan. Kemangun bola masuk ke lambung tinggi. Lagi-lagi. Dari balik umpan cantik, namun kali ini sensor dari Desi tadi tidak dapat dikembalikan daripada Garuda Putih. Terjadi Matic dilakukan sudah. Lagi-lagi nampaknya umpan lagi daripada Garuda Putih, namun terjadilah peringatan terakhir yaitu 24-18. 24-8 beras. Mari kita saksikan nampaknya daripada Garuda Putih. Langsung saja. Oh, masih bola melambung tinggi. Lagi-lagi. Umpan. Masih dapat diselamatkan daripada Matic. Yaitu nomor 9 dari saudari Siti tadi. Lagi-lagi. Umpan cantik. Nampaknya masih dapat diselamatkan dari Garuda Putih. Lagi-lagi dari City. Namun masih dapat diselamatkan daripada Matic. Langsung saja ke belakang saja. Lagi-lagi daripada Garuda Putih. Langsung dia pulang melambung tinggi. Umpan cantik sekali. Nampaknya namun ditipu saja. Dapat dikembalikan daripada Matic. Langsung saja. Apa yang terjadi di sana? Lagi-lagi. Nampaknya gagal kembaliannya.